Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi 'afiyah. Ya arhamar rahimin, rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam ini, pagi ni sambung baca kitab Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, muka surat 51. Muka surat 51, fasal yang kelima. Akidah yang batil. Akidah yang sahih, iaitu akidah berlandaskan rukun iman. Iaitu akidah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah yang sahih ialah akidah, iaitu percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kita, hari kiamat, Allah Qadar, dan menjadi rukun, yang menjadi rukun iman. Itu akidah yang sahih. Akidah yang sahih, akidah yang mentauhidkan Allah. Okay, sekarang ni kita tengok pula akidah yang batil. Pengertian batil dan ciri-ciri akidah batil. Akidah yang batil, apa makna batil? Batil bererti sesuatu perbuatan atau ibadat yang tidak diterima Allah. Batil, tak terima, batal. Dan tidak diperakui sebagai satu perbuatan atau ibadat yang sah di sisi hukum syarak. Batil maknanya satu perbuatan atau ibadat yang tidak diterima. Namakan batil. Kalau akidah yang batil, akidah yang tak diterima. Dan tidak diperakui sebagai satu perbuatan atau ibadat yang sah di sisi hukum syarak. Akidah yang batil bererti sesuatu i'tiqad. I'tiqad ataupun kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas syariah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Batil itu sendiri maknanya tak sah, tak diterima. Kalau suatu perbuatan yang batil, perbuatan tak diterima. Semayang kalau batil, ataupun tak terima, batal. Kalau akidah yang batil maknanya i'tiqad atau pegangan yang tak diterima, atau kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas syariah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan erti kata lain, akidah yang batil, akidah yang batil, pegangan yang batil adalah satu akidah yang terkeluar daripada i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah ni ahli yang mengikut
Nabi wal jamaah ni yang mengikut sahabat. Seperti i'tiqad Mu'tazilah. I'tiqad Mu'tazilah. Ada satu i'tiqad Mu'tazilah. Batil. Ataupun Jabariyah. Ataupun Qadariyah. Dan lain-lain dari i'tiqad kumpulan yang sesat. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi i'tiqad ni Mu'tazilah batil, Jabariyah batil, Qadariyah batil. Tang mana tu? Nah, dia ada tempat-tempat dia. Yang mana dia punya i'tiqad dia tu terkeluar daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Ya, tak, dia dah dia zaman Nabi pun tak disebut. Ahli sunnah wal jamaah pun zaman Nabi tak disebut. Kan? Zaman Nabi mereka, para sahabat ikut mereka, Nabi sendiri itu sebagai ikutan lah. Tak ada tak berlaku lah perbezaan ni. Bila dah Nabi tak ada tu, yang Nabi kata umat aku terpecah pada 73 golongan tu. Jadi zaman Nabi, sahabat-sahabat ikut Nabi. Bila dah tak ada tu, keluarlah ni pandangan ni kan. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni yang mengikut Nabi dan yang mengikut dengan para sahabat. Jamaah, dia kata jamaah tu sahabat. Lepas tu muncul Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Okay, Mu'tazilah, kita tengok Mu'tazilah. Mu'tazilah dikenal di kalangan orang ramai dengan panggilan Mu'tazili, iaitu orang yang tergelincir. Ini kerana Wasil bin Atha telah tergelincir dari fahaman gurunya Hasan Basri, seorang tabi'in yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah yang mengajar di negeri Basrah. Bermakna dia ni, Wasil bin Atha ni, guru dia Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ni tabi'in. Hasan al-Basri ni tabi'in. Nabi itu sahabat. Sahabat tabi'in. Hasan al-Basri seorang tabi'in. Tabi'in. Selepas sahabat tabi'in. Selepas sahabat tabi'in. Maknanya dia Nabi, lepas tu sahabat ni iaitu mereka yang sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan pernah sezaman dengan Nabi dan pernah berjumpa dengan Nabi. Okey, itu sahabat. Kalau kata para sahabat Nabi ni, maknanya mereka yang sezaman dengan Nabi, mereka beriman dan mereka ni sempat bersama dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, maka mereka ni disebut sebagai sahabat. Zaman sahabat, tu zaman sahabat, disebut sahabat. Maknanya dia ni orang yang sezaman dengan Nabi, sempat bertemu dengan Nabi dan
beriman. Kalau macam Abu Jahal tu sezaman dengan Nabi, sempat bertemu dengan Nabi tapi tak beriman, maka dia ni bukanlah sahabat, bukan termasuk dalam sahabat Nabi. Lepas tu bila sahabat ni pula yang sempat bertemu dengan sahabat, maka dia nama tabi'in. Kemudian lepas pada tu tabi' tabi'in, dia pula mengikut tabi'in bawah hari. Kita ni dah tak termasuk, kita dah jauh kan. Kita ni umat tak ada, bukan sahabat, bukan tabi', bukan tabi'in, bukan tabi' tabi'in, tapi kita ni termasuk di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pun umat Nabi, umat da'wah. Kita ni umatul ijabah, umat yang ijab, yang menerima. Mereka umatul da'wah, umat yang perlu diseru lagi. Jadi mereka tak beriman, mereka kekal dalam neraka. Kita umat Nabi yang tak kekal. Setengah tu umat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab. Dalam mana dia menjelaskan tentang umat Nabi ni? Oh tak, saya baca dalam hadis kitab Bahrul Mazi. Umat Nabi yang terbagi kepada dua orang Islam ni. Islam, satu orang Islam yang tak pernah, orang beriman, orang mukmin yang tak pernah masuk neraka. Satu lagi orang mukmin, dia beriman tapi dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Lepas tu dia sampai habis dia punya hukuman tu, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi orang Islam, orang mukmin, orang beriman di akhirat nanti terbagi pada dua juga. Satu yang dia tidak merasai neraka, satu dia akan merasa masuk neraka. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab dia ada kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah iman itulah yang menyelamatkan seseorang daripada kekal di dalam neraka. Tetapi ada satu tawaran lain yang mana Nabi kata umat, ada umat Nabi, 70,000 umat Nabi yang akan masuk syurga tanpa hisab. Tapi daripada 70,000 pula dipecahkan lagi, dipecahkan lagi, dipecahkan lagi, sehingga berjuta-juta umat Nabi SAW masuk syurga tanpa hisab, sebanyak pasir-pasir di pantai. Mudah-mudahan sebanyak, seramai-ramai itu kita termasuk di kalangan umat baginda Nabi SAW yang masuk syurga tanpa hisab. Okey. Dan dia cerita ni sejarah Mu'tazilah ni, macam mana muncul Mu'tazilah. Dia bukan zaman Nabi. Dia ni berlaku, Mu'tazilah ni pengasas dia Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ni dia tergelincir daripada fahaman guru dia. Guru dia nama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni satu orang tabi'in yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya dia mengikut Nabi dan mengikut sahabat. Pada suatu ketika pengajaran Hasan Al-Basri sampai kepada satu masalah mengenai seseorang Islam, seorang Islam yang mengerjakan dosa besar. Bermakna Wasil bin Atta ni bukan sebarang orang, orang yang faham agama. Bukannya dia belajar dengan biasa-biasa, belajar dengan Hasan Al-Basri. Jadi sampai masa ada satu part perbahasan tentang satu orang Islam yang melakukan dosa besar. Hasan Al-Basri menerangkan dengan alasan-alasan yang kuat bahawa orang itu termasuk golongan orang yang maksiat.
Right? Dia tak semayang, dia minum marak, dia berzina, dia berjudi. Okey, dia ni telah melakukan dosa-dosa besar. Jadi Hasan Al-Basri menerangkan bahawa orang ni, dia orang Islam, telah melakukan dosa besar, telah melakukan maksiat. Tetapi dia ni orang mukmin, orang Islam. Selama dia percaya kepada Allah, Rasul dan segala perkhabaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Hasan Al-Basri telah dibangkang oleh murid dia. Ha. Wasil bin Atha ni telah bangkang apa penjelasan daripada guru dia ni. Dia tak terima. Dia kata apa? Dia kata orang Islam yang mengerjakan dosa, dosa besar, dia ni, dia kata apa, tak lagi dikira sebagai orang mukmin. Tetapi dia tidak pula menjadi kafir. Dia kata dia ni bukan orang mukmin lagi, tapi dia tak menjadi kafir jika dia tidak bertaubat. Ha, kalau dia tak bertaubat, dia tak jadi kafir. Di akhirat kelak dia kekal dalam neraka, tetapi azabnya ringan, tidak seperti azab yang dirasai oleh orang kafir sejati. Okey. Sekarang ni Nabi kata orang orang mukmin, orang Islam, dia, kalau dia ada iman walaupun sebesar zarah, sebesar zarah, dia takkan kekal dalam neraka sebab ada iman dia. Walaupun sebesar zarah, dia tak kekal. Tapi dia satu orang berdosa. Jadi Hasan Al-Basri telah menjelaskan bahawa orang mukmin yang melakukan dosa, buat maksiat, dosa besar, dia ni orang yang berdosa. Tapi dia ni mukmin. Maknanya dia ni tak kekal dalam neraka. Tapi anak murid dia, Wasil bin Atha ni, tak bersetuju dengan pendapat guru dia. Dia kata dia ni orang mukmin yang melakukan dosa besar ni, dia sudah tak lagi mukmin, tak dikira sebagai orang mukmin, orang beriman, tapi dia tak kafir. Dia ni kekal, dia kekal dalam neraka, tapi tak sama macam orang kafir. Orang kafir kekal dengan azab yang berat, dia ni kekal tapi azab ringan, tapi kekal. Parahnya tu. Di dalam hadis, kalau dalam kitab Baru Mazi, sebab saya ngajar kitab Baru Mazi dalam bab cerita tentang syurga neraka ni, dalam hadis Nabi sebut orang mukmin ni dengan sebab dia ada iman, walaupun sebesar biji jagung yang kering, ringan, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar zarah. Ada 2-3 hadis menerangkan tentang tu. Mereka ni tidak kekal dalam neraka. Okey. Lepas dah dikeluarkan orang yang last sekali, barulah pintu neraka tu dipetri. Maknanya ditutup, tak buka-buka lah. Ha, tapi Wasil bin Atha ni dia maknanya dia tak sama dengan guru dia. Wasil berpendapat, bermakna dia sampai tahap dia boleh tak sama dengan guru dia. Maknanya dia ni satu orang yang hebat lah. Sampai satu tahap sama dengan guru dia, tiba-tiba dalam satu pandangan bab kekal dalam neraka ni, dalam bab orang Islam yang buat maksiat, dia tak sama dengan pandangan guru dia. Kalau kita sekat orang biasa-biasa ni, apa nak cakap, motor je kan. Ini memang maknanya orang hebat. Sebab tu dia boleh buka satu aliran yang lain. Lepas tu ada pengikut. Bukan calang-calang belajar dengan Hasan Al-Basri. Jadi Wasil berpendapat orang yang kekal dalam neraka ada dua kumpulan. Dia kata Wasil berpendapat orang yang kekal dalam neraka ni
dua kumpulan. Satu, kafir sejati. Yang dua, orang Islam yang melakukan dosa besar tanpa taubat. Ha, itu pandangan dia. Fikiran dan pendapat Wasil tidak dapat diterima oleh gurunya Hasan Al-Basri. Lalu diusirnya Wasil dari golongannya dan Wasil pun mengasingkan diri ke sebuah tempat pengajian yang tersendiri dan meneruskan keyakinannya. Guru dia mungkinlah setelah berhujah-berhujah, guru dia kata, kau keluar daripada golongan kami ni. Kau keluar. Doge sangat kan. Lepas tu dia pun asingkan diri di sebuah tempat pengajian tersendiri dan meneruskan keyakinan dia. Dia pun, maknanya daripada situ dia orang alim. Buka satu tempat. Fikiran Wasil ini disokong oleh Umar bin Ubaid yang menyebabkan terbentuknya satu mazhab tersendiri yang dikenal dengan nama mazhab Mu'tazilah. Di mana Wasil bin Atha' adalah pemimpin dan penganjur mazhab Mu'tazilah itu. Mazhab Mu'tazilah ini dalam memahamkan agama sangat menggunakan fikiran yang dicampurkan pula dengan falsafah-falsafah Yunani. Dengan kegiatan penganjur-penganjur mazhab Mu'tazilah dalam masa yang singkat sahaja, mazhab tersebut telah berkembang dengan rancak dan pesatnya mempengaruhi etikot-etikot manusia. Dia ni orang yang alim, tapi dia ada tersesat dekat situ dalam bab apa? Orang beriman ni tadi, dia kata dia ni bukan mukmin lagi, tapi tak kafir. Dia bukan mukmin tapi tak kafir. Lepas tu dia ni kekal dalam neraka. Tapi ringan, dia tak kafir macam kafir sejati tu. Macam tu pula. Kan? Jadi dia ni dengan dia buka pengajian, tempat pengajian, lepas tu dengan aktiviti-aktiviti dia kan, ada lala pengaruh. Berkembang. Macam kita dengar lah ajaran-ajaran sesat ni. Dia ada anjur orang punya program-program, lama-lama benda tu makan masa lama berkembang. Sebagaimana yang sekarang yang terbaru agama Mahdi tu, buat live tu, sekali dia buat live orang tengok tu yang like tu ada 80,000. Ramai tu. Yang dia kata apa? Agama Mahdi. Dia sebut takbiratul ihram pun salah. Takbiratul ikram. Orang macam ni pun ramai pengikut. Kan? Itu orang macam tu ramai pengikut. Ayah pin lagi. Berapa ramai pengikut. Bayangkan. Maknanya benda ni kalau ada report memang ni lah. Ajaran-ajaran sesat ni di bawah pemantauan Majlis Agama muslimnya. Kalau ada kelantan 9 dari senarai tu ajaran-ajaran yang menyeleweng tu. Ha? Tapi yang kita tengok memang sekali kita tengok kalau dia ada report cukup dia punya tu memang kena lah kan. Tapi ada satu tempat pengajian yang menyeleweng ni kadang-kadang dia tak ada bukti. Tok guru yang mengajar tu dia tak menggunakan apa-apa bahan bercetak. Dia hanya menggunakan pupak, cakap sedap pupak. Orang datang. Macam mana? Ada macam ni. Itu saja saya kan. Tapi ya betul. Tak macam sekarang ni. Dulu sebelum ni, sekarang ni
Ajaran-ajaran ni pula dalam media sosial. Itu cerita yang sekarang. Ini ajaran-ajaran menyeleweng ni, fahaman-fahaman batil ni wujud semenjak zaman dulu lagi. Ini dia punya apa? Dia punya sesat dia tu ada dalam beberapa part. Sekarang ni dalam bab besar pun orang boleh terpengaruh ni. Kalau kata macam ajaran Mahdi tu, agama Mahdi dia kata sembahyang hari ni dah tak sebagaimana dia dah kata sepatutnya tak ada. Besar sangat dah kesalahan dia tu, tapi pun masih ramai pengikut lagi. Ini zaman-zaman Mu'tazilah ni zaman kerajaan Abbasiyah zaman dulu. Sama sekarang lagi ya. Okey, jadi kita tengok mazhab Mu'tazilah di dalam memahamkan agama sangat menggunakan fikiran dicampur pula falsafah-falsafah Yunani dengan kegiatan penganjur-penganjur mazhab Mu'tazilah. Dalam masa yang singkat saja mazhab tersebut telah berkembang dengan rancak dan pesat mempengaruhi etikot-etikot manusia. Kini pengikut mazhab Mu'tazilah ini banyak bertaburan di Syam, Yaman, Iraq, Iran, Pakistan dan juga negeri-negeri Islam yang lain. Fahaman Mu'tazilah ini sama ada disedari atau tidak telah menyeludup melalui ajaran-ajaran Islam. Kadang-kadang tak sedar. Oh, rupanya ini fahaman Mu'tazilah. Jadi sebab itulah kitab ni ditulis Kitab Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, supaya kita ni manalah tahu kita duduk dalam satu majlis ilmu tiba-tiba dihuraikan tu kita rasa ini macam ustaz yang menerangkan bab ni macam pandangan Mu'tazilah aja ni, supaya kita tahu ini batil kan. Tapi kalau kita tak tahu, basic pun tak ada, maka kita terima. Kita ingat itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Mazhab Mu'tazilah ini mula tumbuh di Basrah yang dipelopori oleh Wasi bin Atok dan Umar bin Ubid. Perkembangan mazhab Mu'tazilah ini yang pesat ialah semasa pemerintahan Hisham bin dan Khalifah Umayyah, iaitu sekitar 723 hingga 748 Masihi. Dah lama lah. Mazhab Wasil ini dan golongan-golongan Mu'tazilah yang pertama sangat mempengaruhi keyakinan rasmi gerakan pemerintahan Abbasiyah. Dia maknanya dia pegang pembesar tu. Fahaman tu dia kan. Dia mempengaruhi pemerintahan Abbasiyah sebelum 750 Masihi. Para ulama Mu'tazilah telah membuat hukum-hukum dengan secara melulu mengenai kedudukan orang-orang Islam dan kafir. Mereka juga telah membuat satu hukum bahawa segala kemahuan dan kehendak manusia terlepas dari kehendak Allah. Menurut ajaran mazhab Mu'tazilah, Al-Quran itu baru sahaja dicipta. Pada tahun 750 Masihi, golongan Mu'tazilah menyokong dengan kuatnya gerakan Khalifah Abbasiyah menentang fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah dan mazhab Syiah. Dia pegang dia punya pemerintah tu. Jadi senanglah dia nak pengaruh. Jadi kalau pemerintah pun satu aliran dengan dia, bawa dia senang lah. Kalau orang ni tak sealiran dengan dia, tangkap, penjara, macam tu lah. Jadi dengan kalau pemerintah tu dah pegang dia punya fahaman, pemerintah tu sendiri berfahaman Mu'tazilah, maknanya dia akan silibus dia tukar, apa semua dia tukar. Jadi lama-lama, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, orang akan, generasi seterusnya akan menerima lah apa yang ditanamkan dalam etikot Mu'tazilah tadi. Mana daripada kecil kan diterangkan. Okey, Al-Quran tu
baru. Sedangkan ahli fahaman ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran tu qadim, sedia kala. Al-Quran tu sedia kala kerana Al-Quran itu kalamullah dan Allah itu qadim, maka kalamullah itu juga qadim, sedia kala. Fahaman dia kata Al-Quran tu baharu. Baharu ni maknanya makhluk. Sedangkan Al-Quran itu kalamullah. Allah itu qadim, Al-Quran itu qadim, sedia kala. Bukan baru. Baru ni maknanya makhluk. Al-Quran tu bukan makhluk. Al-Quran itu kalam, kalamullah. Tapi Al-Quran yang kita pegang tu, Al-Quran tu, Al-Quran tu ialah itu Al-Quran tu, tapi kalam dalam tu, kalamullah itu adalah qadim, sedia kala. Kerana apa? Kerana Allah itu qadim, Allah itu sedia kala. Tapi Mu'tazilah kata Al-Quran baru, makhluk. Okey. Ha, jadi situ dah tak sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Ha, lepas tu dia kata orang Islam yang buat dosa, buat maksiat, dia ni keluar daripada mukmin, terkeluar daripada orang mukmin. Tapi dia tak kapi. Dah tak sama dah. Ahli sunnah wal jamaah pula, orang Islam yang melakukan dosa besar, dia ni orang mukmin yang berdosa. Dia tak kekal dalam neraka. Yang ni pula dia kata dia kekal dalam neraka. Kan tak sama. Ha, okey, jadi benda ni dia bukannya kata dia punya akidah menyeleweng dia. Dia kata Tuhan tu dua, ahli sunnah kata Tuhan satu. Itu bukan bab tu. Dia ada dalam bab-bab yang tertentu. Ha. Macam tanya Syiah ke, tanya kumpulan agama Mahdi yang kata tu kan. Tanya dia, Tuhan, dia kata, Tuhan Allah. Ha, tapi tang mana dia penyeleweng? Dia adalah penyelewengan tu. Akidah dia tu. Tak menyeleweng, tapi cabang yang dia menyeleweng tu, cabang berkaitan dengan akidah, bukan fiqah. Fiqah dia kalau fiqah ni dia pergi yang perbahasan dan mazhab Hanafi, Hanbali tu. Tapi yang Qadariyah, Mu'tazilah ni dia tang yang akidah punya. Kan? Okey, lepas tu dengan sebab itulah kebanyakan pengajaran mazhab Mu'tazilah bersifat pegangan rasmi rakyat Baghdad yang mendapat sokongan besar daripada Khalifah Makmum yang merupakan satu keyakinan negara tu. Ha, maknanya sekarang ni pegang raja dia, settle lah. Kalau Malaysia pun sama. Kalau yang pengaruh ni dapat pegang raja dia, yang pengaruh yang sama pengaruh yang macam kita kata ni lah, macam negeri Perlis. Sebab apa dia boleh buat? Subuh tak ada kunut, lepas sembahyang tak ada doa. Sebab apa? Sebab pegang raja je. Raja dah memang aliran yang sama. Jadi dekat masjid memang ada tujuh berapa amanat raja. Tidak ada talqin, lepas kematian tak ada tahlil, tak ada apa-apa. Berani melawan. Sebab itu adalah amanat raja. Settle lah. Siapa melawan kena pecat. Itu penting pegang dia punya kepala tu. Jadi Mu'tazilah ni dia pegang dia punya kepala. Sehingga kan mazhab Mu'tazilah ni bersifat pegangan rasmi rakyat Baghdad yang mendapat sokongan besar daripada Khalifah Makmun yang merupakan satu keyakinan negara itu dan menentang fahaman orang yang tidak mengikut mazhab Mu'tazilah itu. Siapa tak ikut kena penjara. Apa fahaman dia tadi tu? Yang menyeleweng tu, yang batil tadi. Itulah tadi. Al-Quran tu dia kata makhluk, bukan qadim.
Lepas tu dia kata orang orang Islam buat dosa besar, dia ni keluar daripada orang mukmin. Dia bukan orang mukmin lagi, tapi dia tak sebut kafir. Dia keluar daripada mukmin tapi dia tidak kafir. Habis macam mana pula bila kata dia keluar mukmin, kekal dalam neraka? Ya, kekal. Tapi dia tak kekal sebagaimana kafir yang sejati. Ada pula kafir sejati. Kita tak pernah dengar ustaz-ustaz mengajar kan? Sebab kita apa? Kita ahli sunnah wal jamaah. Ha. Manalah tahu tiba-tiba kita panggil penceramah untuk program, satu program setahun sekali kan, dia pun datang. Tiba-tiba dia, kita dengar, ini macam pandangan Mu'tazilah ni. Kita ni tuan-tuan, bila kita buat dosa besar ni, kita orang beriman, bila kita melakukan satu dosa besar, terkeluar daripada mukmin, terkeluar daripada orang mukmin, tergelincir kita daripada mukmin, tapi kita tak kafir gitu. Ini pandangan, maknanya kita kan kita tahu, ini pandangan ni lain macam. Tapi kalau orang yang tak ada asas, apa saja disampaikan, lama-lama dia ini satu benda yang baru ni. Jadi dia pun ni boleh berguru dengan dia ni. Lepas rupa makin jauh. Itu yang guru Yahya. Kan cerita zaman dulu ada cerita guru Yahya. Itu yang berlaku, berita yang kita terima lah kan, yang kat Johor. Dia tu dia anak daripada jemaah Islamiah. Ini ekstrim punya. Tak ikut aku. Itu yang kita kata nak sekat fahaman Wahabi ni. Sebab apa? Bukan tang kunut, bukan tang tahlil. Tang apa? Tang akidah tu. Bila dia kata apa? Puak-puak yang pergi ziarah makam-makam wali ni, dia mengejek-ejek, dia mengatakan puak-puak menyembah kubur. Padahal orang pergi ziarah Tok Guru ni, makam wali ni, bukan pergi sembah kubur. Pergi ziarah tabaruk ataupun istilah dia bertawassul. Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh sekian-sekian ni, ya Allah, aku memohon kepadamu. Bukan kita mohon kat kubur tu. Jadi puak-puak ni, dia kata ni puak-puak menyembah kubur, maka dia ni sama macam orang kafir. Percaya pada Allah tapi minta kepada berhala. Maka orang ni darah dia halal dibunuh. Itu yang akhirnya dia kata kita je betul. Ni kalau kita bunuh pun tak apa sebab dia darah dia halal. Itu paling ekstrim dia. Kan? Bila tak ikut fahaman dia, bunuh pun tak apa. Tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Sebab dia ni sebenarnya dah terkeluar daripada Islam. Maknanya kita jihad. Jadi itu yang ekstrim. Itu yang ekstrim ni, last ekstrimnya. Itu yang kata kita tengok perang Islam sama Islam tu dekat Syria ni. Islam dengan Islam. Tapi sebab apa? Mereka sanggup bunuh ni. Sebab mereka telah meletakkan aku yang betul, korang semua tak betul. Darah korang halal untuk dibunuh. Sebab apa? Sebab segi akidah. Kalau segi fiqah ni, setakat tak kunut, tak ada masalah. Setakat tak baca tahlil, tak ada masalah. Tapi segi akidah ni sampai mengkapirkan orang yang tak sealiran dengan dia. Jadi itu, ini cerita bab Mu'tazilah. Maksudnya dah satu negara tu semua fahaman Mu'tazilah. Apabila Khalifah Mutawakkil memerintah di antara tahun 847-861 Masih, fahaman mazhab Mu'tazilah dianggap sebagai berbahaya. Ini bahaya ni. Kata kan? Ini sampai ekstrim dia tak sealiran ni sanggup bunuh ni. Lalu diarahkannya ulama-ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menentang fahaman mazhab Mu'tazilah itu
yang makin lama makin berkurang dan merosot, yang akhirnya perlahan-lahan hilang pengaruhnya. Dalam masa perkembangan mazhab Mu'tazilah, mereka berjaya menubuhkan cawangan yang tidak kurang 900 cawangan yang berasal dari pengikut-pengikut Asy'ari, iaitu antara 874-935. Masih di antara satu dengan lain terdapat beberapa fahaman yang berbeza-beza sama ada mengenai hukum-hukum fiqah atau tauhid. Dalam mentafsirkan Al-Quran dan hadis, mazhab Mu'tazilah terlalu banyak menggunakan fikiran dan otak. Selain daripada itu, fahaman mazhab Mu'tazilah banyak persamaan dengan faham agama Kristian. Misalnya mengenai keyakinan mereka bahawa Al-Quran itu baru saja diciptakan. Fahaman ini terdapat dalam agama Kristian dan fahaman tersebut adalah antara yang menyebabkan mazhab Mu'tazilah terkeluar dari agama Islam. Jabariyah pula, ini Jabariyah pula. Tadi Mu'tazilah. Sebab tu, okey, Jabatan Mufti bab tauliah ni, orang yang nak, yang kita nak jemput tu kan, Jabatan Mufti ni dia, bila orang yang nak ambil tauliah ni, dia bukan nak tanya, bukan nak tanya okey, apa hukum ni, tak ada. Dia cuma kadang-kadang dia tanya, okey, tuan belajar mana kan, kita tak tahu. Apa kitab rujukan tuan? Dalam fiqah apa kitab rujukan tuan? Dia kata saya dalam fiqah ni saya adalah fikman haji ke. Okey, dia tahu ini. Okey, clear. Okey, dalam bab tauhid kitab apa yang tuan pernah belajar kata ke apa kan? Disebut, oh, dia tahu ini maknanya tak lari daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu kadang-kadang dia nak tengok tu lah, kadang sikit dia nak tengok orang ni fahaman apa. Itu je. Bukan nak tanya temuduga tu, nak tanya macam peksa tu. Kan? Adalah juga sikit-sikit. Ya, tapi tujuan dia nak tapis tu lah. Dia fahaman tu ni. Bila tanya bab apa, macam mana satu orang tu kalau dia meninggal, kita buatkan majlis tahlil ni, tapi untuk tujuan sekian tengok. Dia jawab tu zaman Nabi tak ada tu. Ah, ini lain ni. Kan? Jadi itu lah. Jadi kalau tak dilepaskan tauliah tu memang sebab fahaman tadi. Itulah saya diterangkan, memang tujuan tauliah tu nak tapis supaya. Sebab tu tengok. Ada ustaz-ustaz yang popular dalam YouTube contohnya. Tapi negeri ni tak bagi. Negeri ni tak bagi. Ni tak bagi. Ni tak bagi. Negeri dia sendiri pun tak bagi. Sebab tak sesuai dengan fahaman kita di Malaysia ni. Ahli sunnah wal jamaah. Tapi Mu'tazilah ni dia matilah. Akhirnya tu kira pengaruh tu dah tak slow. Dalam mentafsirkan Al-Quran dan hadis, mazhab Mu'tazilah terlalu banyak menggunakan fikiran dan otak. Selain daripada itu, faham mazhab Mu'tazilah banyak persamaan dengan fahaman. Sehingga sekali dia kata mazhab Mu'tazilah terkeluar dari agama Islam. Okey, Jabariyah pula. Jabariyah ni tang mana pula? Jabariyah pula adalah kumpulan yang terdiri daripada golongan pelampau yang berlawanan pandangan dengan mazhab Mu'tazilah. Dengan dia sama, dia pun sama, grup ekstrim pun tak sama lagi. Golongan Jabariyah ini menafikan langsung usaha dan ikhtiar hamba. Ha, yang ni pula dia bab qada' qadar ni. Dia tu kata akidah yang menyeleweng. Dia akidah ni bukan fiqah. Dia dalam bab usaha dan ikhtiar. Dia tak ada kaitan dengan tak ada kaitan dengan hamba. Jabariyah ni. Pengikut-pengikut mazhab Jabariyah berpendapat bahawa hamba tidak perlu melakukan kebajikan dengan mengharapkan pahala dan meninggalkan kejahatan kerana dosa. Pengikut-pengikut mazhab Jabariyah tidak mahu menggunakan akal, langsung akal fikiran yang dikurniakan Allah kepadanya, kerana mereka menganggap bahawa semua usaha ikhtiar hamba itu akan tersia-sia berlaku. Dengan sebab itulah pengikut-pengikut mazhab Jabariyah lebih suka duduk diam diri saja. Mereka tidak mahu beramal ibadat kepada Allah, hanya mereka berserah bulat-bulat kepada Allah tanpa berusaha dan berikhtiar.
Maknanya dia kata kita tak ada usaha kita. Apa yang kita buat hari ni, itulah. Maknanya, macam mana nak cakap? Umpama ni tadi. Umpama, kekabu ataupun kapas. Kapas yang terbang. Kapas yang terbang. Ikut je lah. Kapas, oh terbang. Oh melekat kat sana. Ha. Maknanya tak ada usaha ikhtiar. Kapas lah, umpamanya tu. Maknanya kita macam tu, ikut je. Kalau tak ada usaha ikhtiar, kalau kau buat baik ke apa tak, maknanya bukan atas usaha kau. Allah dah tetapkan kau macam tu. Ha. Jadi kalau buat jahat pun, saya tak tahu apa-apa. Memang dah Allah dah tetapkan. Kita ahli sunnah wal jamaah kan ada usaha dan ya Allah hantar Nabi beritahu ni boleh buat, ini tak boleh buat. Yang ni, tapi semua perbuatan laisa kamislihi, bukan laisa kamislihi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya semua perkara ni semua atas takdir Allah. Kan? Tetapi semua yang berlaku ni semua perbuatan Allah. Baik ke tak baik ke, semua tu adalah daripada Allah. Tetapi ada yang Allah redha, ada yang Allah tak redha. Sebab apa? Allah dah hantar Nabi dah beritahu. Yang ni Allah tak redha. Yang ni Allah redha. Buat yang Allah redha. Jangan buat yang Allah tak redha. Jadi Allah beri kita usaha ikhtiar. Ada jalan kanan, ada kiri. Ini pergi dandut, ini pergi majlis ilmu. Lepas tu kita pergi dandut, kita kata, memang dah saya ngikut ya Allah Ta'ala dah takdirkan saya pergi dandut. Maksudnya dia menyalahkan Allah. Okey, kita dalam ucapan kita, yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan diri, kelemahan kita. Tapi etikot kita, baik tak baik itu tetaplah daripada Allah. Allah yang jadikan. Tapi atas kelemahan kita kan, kita ada usaha, ada ikhtiar. Itu kita, fahaman ahli sunnah wal jamaah. Jabariyah ni pula dia kata jadi dengan pengikut-pengikut dia lebih suka duduk diam je. Mereka tak mau ibadat. Kau tak semayang ke? Aku ikutlah takdir Allah hari ni, maknanya tak memihak kepada aku lah ni. Allah tak, dia maknanya dia menyalahkan Allah. Dia tak semayang pun dia kata Allah takdirkan dia tak semayang. Padahal Tok Bilal lah panggil komen urat timbul lah. Allahu Akbar, Allah, hayya ala solah. Dia duduk diam je. Dia mengharapkan macam kapas tadi. Kalau tolak ke situ dia pergilah. Kalau tak tolak melekat dekat pagar pun pagar lah. Kan? Dia Jabariyah ni dia tang tu. Tang kodok kadar tu. Tang kodok kadar tu. Dia tak sama macam dia setiap fahaman tu, kata akidah ni bab fahaman tu dia tak ada Allah siapa, Allah Tuhan siapa, Tuhan kamu Allah, Tuhan ada berapa, satu kan. Tapi tang mana, tang bab takdir. Yang Mu'tazilah dia tak takdir, dia tang tu, tang Al-Quran, tang kapi tadi kan. Okey, kita tengok dia bercampur ke tidak dengan Jabariyah ni, bercampur tak dengan falsafah. Kita tengok dulu. Bila mereka melakukan dosa terhadap Allah, mereka kata apabila mereka melakukan dosa terhadap Allah, mereka berkata kita adalah sebagai bulu dan ranting kayu sahaja, di mana ditiup angin sanalah kita pergi. Dan erti kata yang lain, mereka menyerahkan segala untung nasib kepada Allah tanpa menjalankan usaha dan ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan dan menolak daripada kecelakaan. Ini dah tua-tua pun duduk menggatal lagi, duduk kena tangkap halwat, kena berzina. Saya memang ikut adalah macam angin. Dah Allah dah tentukan ni. Dia macam tu. Dia kata macam dia ni macam ranting kayu, macam bulu tiup angin. Pergilah. Kan? Tak pergi ke ada majlis-majlis ilmu?
Padahal kita ada pilihan nak pergi ke tak nak pergi, kan? Tiba-tiba saya tunggulah, kalau Allah takdirkan pergi, saya pergi lah. Dia boleh kata, memang kita kata ini kau ni dah macam pandangan Jabariyah. Bolehlah kita, pandangan kau ni dah macam Jabariyah aja, kan? Tak sampai seru. Seru tu sampai. Tapi sekarang Allah bagi pilih. Sebab tu Allah Ta'ala hantar Nabi. Sebelum, maknanya kita boleh kata, saya tak boleh. Apa pula Allah Ta'ala dah hantar Nabi beritahu benda ni boleh, benda ni tak boleh, kan? Sekarang ni kau ada usaha dan ada ikhtiar. Yang ni Jabariyah tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Kami ni dia macam tu, macam bulu terbang ni. Ha. Ikutlah, kalau macam kalau dia kena tangkap mencuri, saya tak salah kata. Sebab saya pun tak tahu, mungkin inilah nasib saya macam ni. Kau nasib apa? Sebelum kau nak menyalahkan tu, lainlah kita dah usaha, dah ikhtiar, tiba-tiba keputusan kat kita tu tak menepati apa yang kita nak, kan? Inilah, saya dah usaha, dah ikhtiar lah, tapi inilah keputusan dia. Jadi saya terima lah keputusan yang tak cemerlang. Saya dah usaha dah ni, tapi saya berniaga bankrupt juga. Nah, macam mana? Saya dah usaha. Dia ada usaha, dia ada ikhtiar. Maksudnya tidak, kita tidak menyalahkan Allah. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah, bila kita buat satu kebaikan, apa kita kata? La haula wala quwata illa billahi al-ali. Tak ada daya upaya kita. Melainkan itu ending dia, last. Kita kata akhirnya bila kita dapat buat sesuatu kebaikan, amal, kita kata apa? Kita bersyukur, alhamdulillah kau pilih aku, kan? Ha. Maknanya kita tak kata kita dah usaha ikhtiar, tapi bila dapat suatu kebaikan tu, kita kata tengok sebab saya nak poin tu, saya dapat poin tu sebab saya itu dia jadi dalam tasawuf dia kata itu ujub lah, kan? Dia masa diri kita, dia tak lepas daripada Allah. Akhirnya bila kita buat pun, kita tetap bergantung dengan Allah. Buat tergelincir, buat maksiat, kita istighfar. Yang ni Jabariyah ni dia kira duduk relax kan. Kau ni apa, miskin? Tak tahulah, saya pun dah memang saya ikutlah takdir Allah, saya miskin, saya miskin lah. Padahal kita pun tak tahu nasib kita lagi, kan? Sebab tu kita kena usaha, kena doa. Etikot Jabariyah ni ada satu etikot yang sesat, bertentangan dengan nas Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran telah ditegaskan bahawa satu-satu kaum atau bangsa tidak akan berubah nasibnya selagi mereka sendiri tidak berubah. Kau dah miskin, kau kenalah berubah, kena kerja. Ini tak, saya agak dah, keluarga saya dah ditakdirkan miskin lah agak, saya malas tu. Dia bertentangan dengan ayat Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Orang kata, alah janji Melayu. Takkan kita kata, biarlah benda tu dah takdir kita ke, janji Melayu. Atau Melayu pemalas. Kita pun, nah, kita ni lahir ni jadi pemalas. Tak ada, kita lah kena usaha untuk berubah. Allah tak akan ubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Tetapi semua tu ada dalam ilmu Allah dah, kan? Walaupun kita mengubah pun, tetapi tetap tak lari daripada ilmu Allah. Allah sendiri yang menghendakkan kita tu berdoa. Kalau semaknya perbuatan kita akhirnya hakikatnya tak lari daripada Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Firman Allah Ta'ala memberi seorang hamba yang mengharapkan nasib yang baik, perlulah mereka menjalankan usaha ikhtiar. Kalau tidak berbuat demikian, sudah pasti tidak akan mencapai apa-apa yang diceritakan. Saya ingat nak
anak lima orang cukup lah. Tapi tak kahwin-kahwin. Tapi anak-anak lima. Lepas tu dia kahwin. Dia nak anak lima, dia kahwin. Tapi tak dapat. Maknanya itu, kita kata, saya dah usaha, dah ikhtiar. Tapi ketentuan tu, Allah. Ini kahwin pun tidak, sibuk. Apa pula sedih tu lah, saya nak anak, ni tak rapat-rapat. Kahwin janda dapat. Firman Allah Ta'ala, kita berhentilah sampai itu, kita sambung akan datang insyaAllah. Jadi maknanya hari ini kita telah mendengarlah berkaitan dengan akidah yang batil ni. Pertama, Mu'tazilah. Yang kedua, Jabariyah. Dia ada lagi, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanharu bil uqadu wa tafariju bil kurabu wa bihil hawaiju wa tunaru bihil rahibu wa husnul khawatimi wa yustazqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'alum millak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanharu bil uqadu tanfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul khawatimi wa yustazqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum minlak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman amman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju dunalu bihi ra'ibu wa husnul khawatimi wa yustazqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum millak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu salamu alaihi wa sallam alaihi wa sallam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit quluban ala dinika wa ta'atik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.